Yang seharusnya lucu bagi gue itu adalah kalian. Masa presiden nggak boleh disorot sama Puan Maharani? Presiden itu bebas milik rakyat siapa aja. Itu bukan room tempat kerja. Tempat kerja Bapak Jokowi ada di istana, ada roomnya sendiri. Oke bro? Jadi Bapak Jokowi dikerumuni orang, pose-pose, cobalah lihat di IG-nya Bapak Presiden atau di Twitter-nya Bapak Presiden. Bebas. Ya apalagi kalau di tempat keramaian itu sudah biasa, Pak, ya. Pose-pose bareng, ya, di tempat-tempat duduk. Walaupun beliau, ya Bapak Jokowi, mengunjungi di setiap daerah. Itu karena bukan ada di ruang room kerja Bapak Presiden. Bapak Presiden itu namu, ya, sedang berbicara hal yang patut dibicarakan. Memangnya konten Bapak itu tahu mereka membicarakan apa? Enggak kan? Apakah mereka Puan Maharani beserta Bapak Jokowi lagi sedang-sedang bercanda? Kok dibilang tidak sopan dalam keadaan ramai? So what gitu loh. Ya. Yeah. Inilah yang aku katakan, ya, walaupun sudah berkelas tinggi kalian itu, ya, mulutnya yang tajam, otaknya yang tumpul. Ya kan? Bo, melihat kek ya di IG Bapak Jokowi, kalau bukan Bapak Jokowi itu di ruang room istana tempat kerjanya dia, Bapak Presiden, itu tidak ada orang yang mengunjungi pose-pose rame-rame. Ini mereka membahas soal yang patut dibicarakan di lingkungan mereka, di lingkupan mereka, di anggota mereka yang saat ini berkumpul di meja orang-orang tersebut. Apa yang tidak boleh menurut Anda? Hah? Cobalah melek dong, ya. Cobalah melek. Ini bukan zaman SBY, bukan zaman Soeharto lagi, bro. Ya, inilah yang aku bilang terlalu, terlalu pintar, ya. Tapi mulutnya doang. Lancip, tajam mulutnya, otaknya pada tumpul, matanya pada katarak, ya kan? Nah itu, jadi jangan kecewa kalau saya, ya, di setits nggak bisa itu Bapak. Kemudian, di duet juga nggak bisa. Dengan ini cara saya, masuk supaya dia melihat saya.